Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai pengusaha sate. Okey, hari ini saya akan kongsikan sikit beberapa cara proses membuat sate. Okey, tahukah anda sate ialah menu makanan Nusantara yang juga terkenal di negara-negara Asia Tenggara. Sate dibuat daripada kepingan-kepingan daging ataupun ayam yang dicucuk pada lidi kelapa atau buluh dan dibakar menggunakan dapur arang. Okey, sate biasanya dimakan bersama ketupat ataupun nasi impit, tapi untuk nambahkan kelazatannya lagi apabila dilengkapi dengan kuah kacang. Okey, hari ini saya nak kongsi dengan usahawan tentang proses membuat sate. Memandangkan mesin sate sekarang ni antara mesin yang hot item yang dijual oleh syarikat kami, jadi kami nak kongsikan sikitlah beberapa jenis mesin yang sesuai untuk proses membuat sate. So, tunggu apa lagi? Stay tune! Okey, untuk langkah yang pertama, kita mesti menggunakan mesin marinade. Mesin ini sesuai digunakan untuk memerak bahan perapan seperti ayam, daging, kambing dan lain-lain lagi lah. Ia juga boleh sebatikan bahan-bahan perapan ketika mesin ini dijalankan dan ia juga dapat menjimatkan masa perapan dengan begitu mudah. Mesin ini juga dapat membantu memadatkan dan menyerapkan segala bahan perapan di dalam isi ayam ataupun isi daging. So, tak payah kita nak tunggu lama-lama lagi lah. Kalau kita perak secara manual, kita kena tunggu sejam, dua jam ataupun keesokan hari baru kita dapat hasilnya. Tapi dengan menggunakan mesin marinade ini, kita hanya perlu tunggu dalam 10 hingga 15 minit sahaja untuk perapannya. Mesin marinade ini kapasiti dia sebanyak 15 kilo. Ia boleh perap isi ayam ataupun isi daging dalam 12 hingga 13 kilo untuk sekali proses. Dan masa untuk proses dia pun tidak makan masa yang terlalu lama. Ia hanya makan masa dalam 10 hingga ke 15 minit sahaja. Okey, kita pergi ke langkah yang seterusnya. Okey, selepas kita dah perapan, mestilah kita nak cucuk sate kan? Okey, okey, kita ada dua choice. Mesin cucuk sate kita ada secara semi-auto dan juga secara manual. Okey, sate untuk yang semi-auto, mesin ini mampu menghasilkan 1200 cucuk sate dalam masa 1 jam untuk sekali proses. Berbanding dengan menggunakan kaedah secara manual iaitu 1000 cucuk dalam tempoh 8 jam sekali proses. Lama kan 8 jam sekali proses kan? Baik kita guna mesin cucuk sate semi auto ni, 1200 cucuk sate dalam masa 1 jam saja kita dapat. Okey, mesin ini juga dapat mengurangkan kos buruh proses mencucuk sate yang berterusan dan terjamin daripada segi kebersihan dan juga pengendalian daging sate. Okey, untuk mesin cucuk sate secara manual, mesin cucuk sate secara manual ni dia makan masa sikit kerana kita kena susun lidi dia, kemudian susun isi dia dekat atas plate dan kita cucuk secara manual. Bandingkan dengan semi auto, kita hanya masukkan lidi ke dalam satu bekas dan hanya susunkan isi ke dalam satu plate dan biarkan isi itu berjalan di atas conveyor dan dia akan cucuk sendiri lidi ke dalam isi. Kedua-dua mesin ini amatlah mudah untuk digunakan. Ia juga mudah dibersihkan, mudah dileraikan dan juga mudah dipasangkan. So, tunggu apa lagi? Okey, kita pergi ke langkah yang ketiga. Okey, selepas sudah selesai proses perapan daging dan kita pun dah masuk langkah kedua, proses mencucuk sate, dan untuk langkah yang seterusnya, proses membakar sate. Mesin membakar sate, mesin ini mempunyai dua jenis, 4 kaki dan juga 5 kaki. Mesin bakar sate ini, ia dapat menjimatkan masa dan tak perlu lagi menggunakan arang untuk membakar sate, hanya menggunakan gas sahaja. Mudah kan? Sangat mudah. Pasangkan gas, buka api, bakar saja sate. Itu sajalah langkah-langkah proses menghasilkan sate dengan menggunakan mesin-mesin yang bersesuaian dengannya. Ia juga dapat menjimatkan masa anda, dapat menjimatkan kerja anda dan skala kerja anda menjadi mudah dengan menggunakan mesin-mesin yang sedia ada. Okey, sampai di sini sajalah perkongsian saya tentang mesin sate. So, tunggu apa lagi? Jangan lupa like face Facebook kami, follow Instagram kami, Pembekal Mesin Makanan Online, dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami untuk dapatkan info-info yang terkini mengenai mesin, dan jangan lupa visit di website kami kedaimesinmakanan.com. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di link WhatsApp yang tertera di description di bawah ini. Sehingga berjumpa lagi, saya jurucakap anda, Mas Kazana. Stay home, stay safe. Bye!